Baik, kita akan mulakan ceramah kita pada hari ini. Oke, sebelum itu kita ucapkan salam sejahtera dan selamat pagi kepada penolong kanan satu SK Tomogo, yaitu Puan Janet Juri. Dan salam sejahtera dan selamat datang juga kepada semua pegawai bomba yang hadir hari ini. Sebelum itu, kita akan dengar sedikit ucapan daripada penolong kanan satu SK Tomogo, yaitu Puan Janet. Dipersilakan. Yang dihormati Tuan Boni, bersama dengan rekan-rekan, guru-guru dan juga anak-anak didik yang saya kesayangi. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Baiklah, hari ini kita menerima kehadiran, kedatangan pihak bomba yang diketuai oleh Tuan Boni. Okay? Tujuannya adalah untuk menyedarkan anak-anak tentang keselamatan. Yang barangkali kamu anggap ini ialah remeh-temeh, tapi hari ini kamu akan tengok, okay? Bagaimana pentingnya kamu menjaga keselamatan, kita sama-sama menjaga keselamatan di sekolah. Oke? Okay? Pesanan saya Janet, nanti apa yang ditunjukkan oleh pihak bomba yang mereka akan bagi demonstrasi, saya mau anak-anak tengok dan lihat dan faham dan simpan dalam otak. Boleh? Boleh. Oke, okay. Memandangkan keadaan cuaca kita hari ini tidak begitu baik, dan saya jenis tengok banyak masih tanah masih basah. Jadi saya jenis mau anak-anak bagi tumpuan ya, semasa demonstrasi dijalankan jangan bermain dengan tanah ataupun air yang kotor itu. Boleh? Oke, okay. Hanya itu dari saya. Dan sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Pihak sekolah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bomba yang diketuai oleh Tuan Boni dan juga rakan-rakan. Selamat datang ke SK Tomogo. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada penolong tangan satu atas ucapan tadi. Dan tanpa membuang masa, kita persilakan wakil daripada Balai Bomba Penampang untuk meneruskan ceramah pada hari ini. Dipersilakan. Ini kami punya chief, Abang Winter. Oke. Untuk pagi ini saya lagi suka berfungsi, saya tidak suka guna pendrive, guna apa semua. Apa yang saya alami selama tempo pekerjaan saya itu yang siap share dengan adik-adik semua. Sebab itulah yang berlaku. Saya rasa itu lebih baiklah. So untuk program pagi ini, kalau ikut betul, sepertinya kita akan buat fire drill. Fire drill itulah yang kita akan ceritakan pada pagi ini. Maksudnya fire drill, kita buat latihan kebakaran. Contoh di sekolah ini ada berlaku kebakaran betul-betul, dan bomba datang dengan fire tanker kami itu, dan adik-adik keluar dari kelas pergi berkumpul di sana padang. Jadi apa yang kami nilai di sana, kami mau tengok adik-adik bila berlakunya kebakaran macam mana pergerakan adik-adik, dan macam mana guru-guru handle murid-murid.
sampai di Padang, Paris ikut kelas, lepas itu guru terakhir yang berada di dalam kelas kena ambil nama. Siapa yang tiada, ombak akan rescue. Kebakar. Di dalam. So, saya mau tanya adik-adik sekarang. Sekiranya berlaku kebakaran di dalam kelas, apa yang adik-adik perlu buat? Lari. Lari bagaimana? Lari. Jangan berlari. Berjalan seperti biasa, berantur dan bergerak terus ke Padang. Sebab kalau kamu berlari, nanti ada yang jatuh, berlanggar, pecah kepala, patah tangan, kaki. Siapa yang susah? Siapa yang sakit? Oke. Dan bila kita bercakap berkaitan dengan keselamatan kebakaran, di dalam kelas adik-adik, banyak soket kan, lampu, kipas. Nah, itu semua adik-adik jangan sentuh, jangan bermain dengan alat-alat seperti itu. Sebab itu juga salah satu puncak yang menyebabkan kebakaran paling tinggi yang berlaku di sini. Litar pintas, terutamanya soket tulah. Jangan bermain dengan benda-benda begitu. Jangan main macis, jangan main api dalam kelas. Di sini ada makmal kan? Makmal sains. Nah, sana ada api enggak sana? Pernah bermain dengan api enggak sana? Yes. Tidak. Oke, kalau begitu oke. So, untuk yang di sekolah mungkin itu saja, dan bila balik rumah pastikan dari adik, siapa bapak-bapak dari sini ada yang merokok? Lepatan. Ya, ibu bapak kamu update sudah. Isap pot sudah. Siapa di sini yang biasa dia bila malam pasang racun nyamuk? Ah, balik rumah nanti pastikan bagi tahu ibu bapak kamu yang merokok. Bila merokok pastikan puntung rokok itu padam dulu baru buang. Sediakan satu ekstrak, buang di sana saja, jangan buang berapa tempat. Sebab itu juga salah satu puncak kenapa kebakaran, statistik kebakaran hutan, rumah semakin meningkat. Kecuaian, sifat semula jadi manusia yang selalu cuai. Ubat nyamuk pun begitu, bila pasang ubat nyamuk, letakkan apa piring besi di bawah itu. Kalau boleh kasih basah-basah sedikit lagi, supaya habuk ubat nyamuk itu jatuh terus padam karena air itu. Paham? Dan kalau sekiranya, oke, kita berbalik kepada di kelas. Sekiranya berlaku kebakaran dalam kelas, bila ada asap dalam kelas, apa yang adik-adik perlu buat? Asap tebal ya. Apa yang adik-adik perlu buat? Apa? Oke, kejap. Tuna yang nomor dua. Sini. Nah, kau. Sini. Sini. Sini depan. Naik sini depan. Dia akan tunjuk apa yang perlu buat bila dalam kelas kamu penuh dengan asap tebal. Sini deh. Nama siapa? Afi Zaidan. Buat lagi. Afi Zaidan. Derja berapa? 4. Masih single? Iya. Sudah kawin? Oke. Apa yang adik-adik perlu buat bila dalam kelas kamu penuh dengan asap? Jangan panik, itu benda paling basic. Jangan panik, jangan berlari-lari keluar, mau masing-masing mau keluar dalam kelas. Apa yang adik perlu buat? Merangkak. Oke, jangan ketawa. Ini adalah posisi yang paling selamat bila di dalam kelas kamu penuh dengan asap. Sebab kenapa? Atas daripada ini ke semua asap beracun. Dari sini ke bawah adalah ruang udara yang paling selamat. Yang paling selamat. Jadi apa yang kamu perlu buat bila ada dalam asap? Kamu merangkak begini. Oke, jalan ke depan dong. Oke, merangkak begini, keluar pergi pintu kelas dan terus keluar pergi padang sana. Tempat kamu berkumpul. Paham? Oke, itu satu. Dan yang kedua, bila dalam kelas kamu tiba-tiba baju kamu terbakar, apa yang perlu kamu buat? Apa? Buka. Oke, apa yang adik-adik perlu buat?
Adik-adik rebah. Adik-adik baring, lepas itu berguling ke kiri dan ke kanan. Berguling kiri, ke kanan. Tepuk tangan untuk dia. Nanti dulu. Bila itu bila ada api di kena baju kamu, baju kamu terbakar. Andai kata kamu terbakar di sini dan di depan kamu tuh ada kolam, kamu pilih mana? Tapi kolam itu dalam. Ada buaya. Siapa yang pandai berenang di sini? Kalau pandai berenang terjun di kolam, tidak payah berobat ke kiri dan ke kanan itu. Terjun saja. Tapi kalau tidak pandai berenang, buat kenyamanan yang kalian tunjuk tadi. Oke, beri tepuk tangan kepada adik kita nih. Oke, dan satu lagi info yang sangat penting. Yang memang kalau saya pergi mana-mana, saya berkongsi, saya memang mau semua orang tahu benda ini. Siapa tahu kalau ada kebakaran, ada case, mau telepon siapa? Apa nomor? 99.99% semua akan cakap 999. Ya betul, 999. Tapi 99 tuh dia pergi di Semenanjung dulu ah. Dia pergi 999 nih bukan saja bomba. Salah satu dia bomba lah, bomba, polis, hospital, tentara dan agensi-agensi lain. Jadi bila kamu telepon, operator service akan sambut. Dia tanya apa case. Kalau kebakaran, dia akan salur maklumat itu untuk bomba. Dan belum ini belum sampai Sabah nih, masih di sana di service center 999. Dia akan bagi bomba. Jadi bomba itu akan cek dia negeri mana. Kalau di Sabah, okay, dia hantar pergi pusat gerakan operasi negeri Sabah, di sana lintas tuh. Jadi di sana lintas baru dia akan tengok lagi alamat itu berada di mana. Contoh di Penampang ataupun di Ranau. Oke, dia kontak balik kombat Penampang ataupun Ranau. Kamu rasa-rasalah logik dia dari proses pula telepon sampai ke balik Penampang ambil masa berapa menit? Berapa? 10. Berapa? 10. 10 menit? Mungkin proses dia dalam 5 menit, 10 menit ataupun lebih daripada 10 menit. Sebab ambil masa yang panjang, ambil maklumat. Jadi ini salah satu kenapa selalu bomba kena cakap lambat datang pergi kes. Lalu tuh kalau cakap bomba, memang lambat datang kes. Sebab ini telepon 999, lepas itu proses untuk kami dapat maklumat tuh untuk kami pergi buat respon. Ambil masa mungkin dalam 10 hingga 15 menit. Untuk satu buah rumah, dua tingkat, rumah kampung. Saya tidak kira lah, saya macam mana pun. Dalam 15 hingga ke 20 menit saja akan hangus terbakar semua. Satu buah rumah, atas bawah. Jadi proses dia itu, jadi bila bomba sampai sana tengok kan, sampai cakap, sudah cakap, sudah hangus, sudah baru mau datang. Tapi sebenarnya bukan itu, sebenarnya kamu proses telepon 99 itu ambil masa yang panjang. Sebab itulah saya suka bagi kamu nomor telepon Balai Bomba Penampang. Jadi kalau ada case, kamu telepon direct, lagi cepat. Tulis. Bunyi direct, buat apa? Mau pergi orang ketiga kan? Oke, siapa tahu nomor Balai Bomba Penampang? Apa? Balai Bomba Penampang, siapa tahu? Oke, adik-adik ada pen dan kertas? Oke, kasih keluar sekarang. Saya bagi masa 30 saat. Oke, sudah angkat. Kertas dengan pen angkat. Saya mau tengok. Oke, sudah. Oke, duduk diam, pandang depan. Duduk, pandang depan, dan diam. Dengar.
Untuk nomor telepon Balai Bomba dan Penyelamat Penampang, ambil ini. Tapi dial 088 dulu, ah. 088 kalau dia ikut daerah. Untuk nomor Balai Bomba Penampang 715 446. Oke, saya ulang 715 446. Oke, ambil satu lagi. Banyak nomor telepon balai ini, tapi saya bagi kamu dua lah. Dua-dua boleh berfungsi nih. Kalau tidak dapat yang satu, telepon yang satu lagi. Yang satu 724 569. 569 724 569. Oke, sekarang ulang. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? 6. Balik nanti nomor telepon tuh 88. Bagi keluarga kamu, ibu bapak kamu. Tapi nomor telepon tuh bukan kamu telepon pergi sana balai tanya apa kabar. Itu nomor kamu guna untuk telepon bila kamu memerlukan bantuan kecemasan. Bantuan kecemasan nih contohnya kebakaran, itu adik-adik sudah sedia maklum. Ada kemalangan jalan raya, anjing termasuk dalam parit pun kami pigi, kerbau, kucing atas pokok pun kami pigi. Siapa pernah nampak sini bomba keselamatan kucing? Ah, kamu nih semua angkat tangan campur dul ya. Kucing? Kucing atas pokok? Oke, jadi begini, dengar ya. Oke, dengar. Untuk nomor telepon tuh, kamu boleh telepon Balai Bomba dan Penyelamat Penampang sekiranya memerlukan bantuan kecemasan. Telepon, bagi nama kamu, bagi nomor telepon kamu, dan send location tempat kamu. Kita akan bertukar-tukar nomor, dan kamu akan send location, dan kami akan pergi tempat kamu, dan bagi bantuan dengan kamu secepatnya. Ingat, nomor yang saya bagi tadi tuh, jangan kamu buat panggilan main-main. Sebab kami boleh dicek nomor-nomor kamu. Siapa yang telepon dan main-main, kami akan buat laporan polis. Kalau di sini pernah sudah, ada 7 kali sudah. 7 kali kan? Orang yang sama. Dia pemain. Dia bilang ada kebakaran, balai raya lah, apalah. Bila kami datang, tidak. Jadi itu dikira panggilan palsu. Jadi adik-adik, jangan buat begitu. Saya tahu adik-adik semua pintar-pintar, bijak-bijak. Makasih. Bakal-bakal apa ganti generasi kami nanti. Mungkin nanti adik-adik sudah berdiri di sini. Ya, masa itu mungkin tua sudah. Kalau tidak pun jalan sudah. Jadi adik-adik sudah ganti di sini. Jadi belajar betul-betul supaya kamu dapat capai apa yang kamu mau. Ingatlah nomor telepon tuh. Jangan digunakan untuk apa? Memainlah. Oke, dan seterusnya sebabnya benda ini kita buat di Padang tuh. Tapi sana kadang cuaca tidak mengizinkan, jadi saya bagi cerita sedikit apa nih yang ada di sini depan nih. Oke. Untuk apa yang ada di depan nih, adik-adik? Apa? Siapa pernah pakai ini? Oke, sebelum kita mulai, saya mau pesan satu. Bila saya sudah ajar adik-adik guna ini, saya tidak mau adik-adik pergi tekan-tekan tuh yang di sana tepi sekolah, wah. Sebab banyak benda yang berlaku begitu. Bila kami sudah ajar, masa balik sekolah, tiada guru-guru, budak-budak datang pergi main tuh yang bersangkut di tepi kelas tuh. Jangan begitu. Sebab ini bukan untuk main. Ini digunakan untuk padam kebakaran di peringkat awal. Oke. Apa yang ada di depan saya ini? Alat pemadam api. Alat pemadam api ini dia boleh padam api 3 jenis kelas api. A, B, C dan C. A, B dan C. A pepejal, B cecair, C dan gas.
Bermakna hampir ke semua api, jenis api ini boleh pakai. Kalau dulu banyak alat pemadam api, kalau pepenjal mau kena pakai yang ini. Tapi sudah kena upgrade, sudah ada penambahbaikan. Alat pemadam api ini boleh dikategorikan, dia boleh hampir pakai apa-apa jenis api yang digunakan untuk padam. Paham? Oke, jadi untuk cara pakai dia ini senang saja. Tidak perlu terlalu pikir apa. Tidak perlu pikir panjang-panjang, cabut pin ini, tarik ini, halang ke api, dan tekan. Tidak perlu lah kau pikir benda-benda yang merumitkan. Cabut pin, halangkan nozzle ini ke api, dan tekan. Tapi, alat pemadam api ini hanya boleh digunakan untuk api peringkat awal sahaja. Mula-mula api-api kecil lah, bila baru memula, kamu boleh pakai. Tapi kalau sudah besar, saya sarankan tinggalkan. Biar bomba datang dan kami buat kerja kami. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita mau padam api di dalam kelas, contoh ini kelas, dan pintu kelas kamu ada berapa? Dua kan? Kiri dan kanan. Oke, api itu berada di sana. Pastikan, ataupun api itu berada di sini tengah-tengah lah. Api itu berada di sini. Inilah api, ini nak. Apa yang adik-adik perlu buat, bila padam api ini, pastikan jalan keluar kamu berada di belakang. Contoh dia begini, jalan keluar kamu berada di belakang. Kenapa? Bila kita padam, tapi kita tidak dapat padam, kita tidak berjaya untuk padam, kita boleh keluar terus. Paham? Kalau kita padam di sini, oke, api itu sana, jalan keluar kiri dan kanan. Saya padam dari sini, tapi saya tidak berjaya untuk padam api ini. Api semakin membesar. Mana laluan keluarnya? Saya terperangkap sudah di dalam. So, itu yang paling penting. Bila padam kebakaran, pastikan jalan keluar kamu berada di belakang kamu. Dan yang kedua, ikut arah angin. Kalau angin bertiup ke sebelah sana, kamu dari sini. Kalau angin bertiup ke sana, kamu padam dari sini. Paham? Tapi kalau andai kata angin ikut laluan pintu keluar kamu, maksudnya berlawanlah, kamu mau ikut mana? Kamu mau membelakang dengan pintu belakang kamu kah, ataupun kamu lawan angin saja? Pilih mana yang lebih selamat lah. Jangan nanti hari itu ada bomba cekap, kena ikut angin. Ikut angin sih ini, lasa saya dapat keluar. Pasal terlampau apa? Pikir mana yang paling selamat, itulah jalan yang kamu pilih nanti. Oke, boleh. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, bila mau guna nih, pastikan jarum tuh berada di kedudukan yang hijau. Maknanya, bila jarum tuh berada di kedudukan yang hijau, alat pemadam api ini baik dan sedia digunakan. Jadi adik-adik, jangan pergi kacau tuh yang di kelas kamu nanti ya. Sebab bila kamu tekan sedikit saja pun, jarum ini akan berubah. Dia akan berubah kedudukan dia. Jadi siapa mau try ini nanti? Siapa mau coba? Ada minyak kan cukup? Ada. Ada? Oke. Okay. Nanti kita coba. Tapi, berapa alat pemadam api ini boleh pakai? Berapa cukup boleh pakai? Dua. Akhiri, habis. Kalau alat pemadam api itu tadi, apa yang saya perlu, kamu perlu tahu cara pakai dia saja. Yang lain-lain kamu tidak perlu lah tahu. Cara pakai dia, kamu tahu cara pakai dia, kamu pakai saja. Bila nampak api, ada nampak alat pemadam api ini, nampak api dan kamu rasa kamu boleh padam, pakai saja. Kamu tahu buka pin, cabut nozzle dan halang api, tekan, oke, sudah. Saya sangat rasa bangga sudah. Jadi saya rasa apa yang saya kasih sampai, yang kasih selamat. Betul-betul kamu dapat terima lah. Ini pula dikasih selamat. Sebelum saya akhiri untuk kita pergi sana, ada adik-adik mau tanya soalan? Apa saja? Ini lagi kawan. Guru-guru, tanya saja apa-apa saja soalan. Kalau mau tanya kenapa bomba selalu lambat pun boleh, tidak masalah. Saya bagi tiga soalan yang paling panas pun boleh. Ada? Nama siapa nama? Ipan. Okay, Ipan.
Tesnya berapa? 6. Oke, apa soalan kau? Bomba sama orang banjir kah? Oke, duduk. Oke, dia tanya, bomba selamat orang banjir kah tidak? Kalau di penampang banjir, siapa yang selamat? Tengok, kamu tahu sudah kan? Kalau banjir, bomba juga akan kasih selamat. Bomba ini macam-macam nih dia bikin. Apa saja? Handphone jatuh minggu lepas kah? Handphone jatuh di parit? Pukul 4 subuh, 4:30 subuh. Telepon bomba minta tolong, nangis-nangis. Sekali pergi sana, sudah lama bu. Handphone pecah, minta tolong lagi, nangis-nangis. Ingat, yang ingat, kami ingat, dia ini telepon bomba saja, rupanya polis pun dia telepon. Jadi jangan begitu, ah. Jangan begitu. Apalagi? Apalagi kamu mau tahu pasal bomba? Tanya saja. Siapa? Kami masuk, kami kerja. Untuk balai bomba penampang, kami ada 3 tim. Squad A, B, dan C. Dan yang duty hari ini adalah squad C. Kami kerja 12 jam. Masuk jam 8 pagi, balik jam 8 malam. Contoh, hari ini kami kerja pagi kan? 8 pagi sampai 8 malam. Jadi 8 malam nanti kami balik. Besok, hari Selasa kami kerja malam. Kami masuk jam 8 malam ke 8 pagi. Contoh, hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari ini kami kerja siang kan? Oke, kami kerja siang, kerja malam, off. Lepas itu kerja siang, kerja malam, off. Kami punya jadwal begitu, sejati akan berubah. Sampailah ada perubahan. Oke, lah soalan. Akan aku perempuan lagi. Oke, siapa itu? Oke, tanya siapa? Nama siapa? Sendiri. Nama siapa? Mazia. Oke, dorja berapa? 6. Oke, soalan bagi yang panas-panasan, tanya saya single kah? Oke, tanya. Kalau orang tenggelam, bomba kan selamat kah? Kalau orang tenggelam, bomba kan selamat kah? Oh, dia tanya, kalau orang tenggelam, bomba selamatkan. Orang yang dalam hati kau pun akan selamat. Dia tanya nih, kalau orang lemas, ini pun biasa kami lalui. Tahun ini itu, dua orang loh. Ah, tahun ini pun ada case. Pergi mandi sungai, oke ini sangat sedikit lah. Pergi mandi sungai, tidak tengok keadaan cuaca. Ingat, ah, kamu selalu pergi piknik kan? Bila kamu pergi piknik, jangan di sini tidak hujan, kamu rasa selamat sudah. Silap. Kamu kena tengok keadaan cuaca. Meteorologi itu. Kamu kena follow itu di Facebook. Saya yakin adik-adik ini ada yang ada di Facebook sudah nih. Follow itu meteorologi. Bukan mau follow itu K-pop. Bukan mau follow itu Korea-Korea. Follow itu, bila tengok itu info, bila mau pergi piknik, tengok. Keadaan cuaca, kalau hari ini cerah, tidak hujan, oke, boleh pergi. Hari itu case 2 orang meninggal, pasal begitu. Sini, oke. Di penampang, tapi di hulu, hujan kuat. 7 orang, mau melintas ke sungai, 5 selamat, 2 orang hanyut. Selepas meninggal, selepas 2 hari, hari kedua dengan hari ketiga, baru kami jumpa bangsa. Oke, kita boleh pergi sana sudah. Cukup sudah. Ini kalau saya tanya banyak lagi soalan sampai sana di belakangmu soal-soal ini. Oke, adik-adik boleh beratur, jangan berebutan. Beratur, ikut cepat siku, nanti kami akan pergi sana. Thank you.
ada dari belakang tinggu ada petrol. Dekat-dekat zoom saja. Oke, ini adalah demonstrasi memadam api daripada Balai Bomba Penampang. Ada lagi berikut yang boleh sampai. Ada lagi. Sudah. Begini Pak ya. Terang kalau dia. Kawan kan. Kita tunggu kawan-kawan kamu di belakang. Hujan renyah-renyah itu lah. Oke. Kita mulakan lah coba hujan sudah. Oke. Jadi apa yang perlu kita buat bila ada api dan alat pemadam api ini berada terbuka dia di sini lah contohnya. Kita tunggu abang saya kasih marak api dulu. Contoh dalam pelaksanaan api itu kedudukan dia begini. Apa yang ada di perlu buat? Siapa yang alat perlu api? Tarik pin nih. Tengok sini ha. Ya sana. Ambil alat pemadam api. Pusingkan pin nih. Tarik keluar. Apa? Cabut nozzle nih. Lepas tu. Betul halakan. Untuk nozzle itu kepada lati. Oke, betul tekan jempol trigger. Oke, sambil tekan sambil gerakkan ke kiri dan ke kanan. Oke, kita jemput seorang. Masih tu lelaki. Oke, jarak pemadaman kita berdiri dengan api jaraknya 1 liter hingga ke 1.5 liter bergantung dengan keadaan. Bila kamu rasa panas, ke belakang sedikit. Kamu ke depan, selagi kamu rasa kamu boleh tahan dirinya panas, ke depan. Tapi jangan kamu dekat, lupa. Alat pemadam api ini ada tekanan dia, ada pressure dia, takut
ada tempian balik ke badan kita. Oke, kita tengok si kubur. Satu, dua. Belum perlu takut, sudah kamu takut. Memang berdaya. Terima kasih juga. Oke, wakil dari satu orang lagi, guru perempuan, guru wanita. Guru Satun. Oke, oke, Satun. Wah, tepuk tangan. Guru Satun, Guru Satun. Oke, kita tengok cikgu begini. Lima, eplan. Kalau pointer 4.0. Oke. Cikgu Ignas, siapa cikgu Ignas? Mana cikgu Ignas? Diminta untuk hadir ke pentas. Mana cikgu Ignas? Cepat bilang. Sekarang saya minta ketua pelajar lelaki, datang ketua pelajar lelaki, datang sini. Datang sini. Kuat-kuat. Ada ketua pelajar wanita kah? N. Oke,
Jadi kalau kita mau kasih coba semua, memang tidak dapat. Adik-adik dengar, ah, dengar. Apa yang kamu nampak hari ini, sekiranya kamu nampak api-api yang diberikan awal, begitulah cara kamu padam. Jangan takut. Bila api itu keluar, tinggalkan. Jadi dari kami, saya dan rekan-rekan saya, wakil dari Balai Bomba Penyala Senapang, ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada guru-guru yang sudi jemput kami ke datang sini. Jadi kalau terjemput jemput sekian dan terima kasih. Bomba, saya ada pertanyaan selepas menyaksikan demonstrasi tadi. Saya ada satu pertanyaan. Oke, kalau kita menggunakan pemadam api, kamu tahu gak apa pemadam api itu? Apa? Yang kamu nangkap tuh? Tadi. Yang Oke. Adakah alternatif lain? Sekiranya keadaan kebakaran berlaku di kampung, biasanya kampung tuh tidak ada kan? Jadi adakah alternatif lain yang boleh kita gunakan untuk memadam api tersebut? Air. Itu soalan cek ujiannya bang. Jadi kamu pikir apa yang soalan kamu? Oke, untuk soalan cikgu tadi dia tanya sekiranya di kampung tidak alat pemadam api, apa yang perlu kita guna? Oke. Untuk jawaban yang soalan ini, kita kena tengok apa jenis kebakaran. Dia kebakaran di mana? Contoh mungkin di dapur lah kan cikgu. Oke. Sekiranya masak kan? Siapa yang biasa tengok mama masak? Masak. Lepas itu pergi ruang tamu tengok korea sekejap. Jadi kebakar kuali. Jadi apa yang kamu perlu buat? Sabar. Kamu ambil kain kuala, kasih pangkah. Lepas itu, contoh macam ini kuali. Api, tutup saja begini. Jangan siram pakai air. Kalau minyak masakan, ingat ah. Jangan siram pakai air. Jangan ambil air di guna gayung, siram. Jangan. Itu dia punya pantang larang loh. Kamu siram, terbakar semua nih. Jangan guna air untuk siram kalau minyak. Oke. Boleh. Ada lagi soalan cikgu. Ini adalah soalan yang cikgu harapkan dari kamu semua, tapi kamu tidak mau tanya. Oke, ini sangat penting untuk kamu. Apakah tindakan kita, oke, apabila dalam keluarga itu terkena kejahatan elektrik? Bomba juga nih kan? Terkena kejahatan elektrik di dalam rumah dengan plug ataupun terutama di tempat mandi menggunakan air panas. Oke, terima kasih. Oke, untuk soalan ini kalau case kami terima biasanya lah yang terterang saja dua saja, orang itu selamat ataupun tidak. Oke, untuk water heater, ini bukan kami punya, tapi apa yang saya tahu saya coba share lah. Untuk water heater di dalam bilik kamu, di dalam kamar mandi kamu tuh, dia ada satu button untuk tes.
kamu on switch, on air semua kamu tekan. Kalau button tuh tendang, bermakna oke lah tuh. Tapi kalau button tuh tidak tendang, kamu cari wiring, tukang wiring, wiring balik tukang punya water heater. Sebab dia ada masalah di sana. Oke, jadi sekiranya terkena renjatan elektrik, kalau untuk ini saya lagi suka bercakap pasal lebih baik mencegah. Tapi kalau terkena, itu bukan kita punya, kan mungkin kalau malang tidak berbau orang bilang. Kalau kena si kawan kena renjatan elektrik, jangan pergi sentuh dia. Pakai apa? Ya, paling penting jangan sentuh dia. Lepas itu, dia akan dead. Karena sekarang dia tidak akan melekat, ha? Dia tidak akan, kau pegang, kau tidak akan begini. Kau akan tendang balik. Tengoklah kau pakai kasut atau tidak. Sekiranya kawan kamu kena renjatan elektrik, kamu macam mana? Penelepon bomba atau? Ya, biasa dia sebab saya pun susah mau jawab benda ini. Saya coba macam mana? Oke, kita tunggu jawaban kawan kita lah. Sebab soalan ini kami biasa pikir rezeki orang itu apa? Yang kena renjatan elektrik nih. Tapi kalau mau pasal karang-karang ini, saya rasa yang lebih pakar mungkin tenaga apalah, SDSB. Dorang lagi arif, apa sekiranya berlaku begini, apa perlu kamu buat? Sebab itu dorang lagi arif, itu dorang punya bidang. Tapi mungkin dapat, mana yang kami dapat cek, kami cek. Oke, assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi semua, kita cikgu yang kami hormati semua. Oke, untuk berkenaan soalan renjatan elektrik. Oke, biasa pihak bomba yang hadir di tempat kejadian apabila menerima renjatan elektrik, hampir 80% kita terima kes tu kan, yang melibatkan kehilangan nyawa. Oke, untuk adik-adik semua, apabila berlaku renjatan elektrik di rumah, kita kena pastikan dahulu, jangan bertindak suka hati ya. Kadang ada adik-adik ini kita nampak tidak punya kakak. Oke, contoh ya, kakak terkena elektrik, kita pun panik, kita datang pegang habis dua orang adik-beradik. Oke, pertama kita kena panggil buah apalah, penjaga, cikgu. Nah, itu yang penting. Kedua, kita akan pastikan dia kena renjatan elektrik, alihkan dia menggunakan siapa tau? Oke, menggunakan alat kedebat. Ali. Arus elektrik yang tidak mengalirkan arus elektrik. Oke, itu adalah langkah yang pertama. Kita alihkan. Kalau ada tilam, kita tolak. Oke, kedua. Setelah kita alihkan, kita kena pastikan lah bekalan elektrik. Biasa aja sekarang kalau elektrik ni dia ada shock, dia akan tendang kan cikgu? Jalan, oke. Kiranya dia tidak tendang, kita pastikan main switch sama. Oke, untuk perawatan jangan sesekali mangsa kasih minum air. Itu yang penting. Sebab kita tidak tahu peratus di dalam badan dia berapa peratus yang telah terbakar. Kadang di luar nampak oke, tapi di dalam itu bagian organ dalam tubuh badan kita tidak pasti. Oke, yang ketiga, angkat mangsa. Kalau kawasan itu jauh, dapatkan kendaraan lah. Kalau ada kendaraan, kita dapatkan kendaraan, antar terus ke hospital. Nah, itu dia punya cara lah. Yang biasa kami terima lah, tapi syukur alhamdulillah juga untuk case terkena renjatan elektrik ini kita jarang terima lah kalau dari rumah, tapi untuk penyelenggaraan kabel-kabel elektrik itu memang kita akan selalu terima. Yaitu dia lain lagi ya, yang kita direct di rumah, pergi premis-premis kerjaan ataupun gerai-gerai runcit, itu tuh semua sudah dia punya watt memang sudah tidak sama lah. Jadi kalau yang terkena di renjatan elektrik melalui tiang itu sebab kita dilarang bermain di kawasan. Kau sana apa adik-adik? Oke, okay, tiang elektrik. Oke, okay, untuk yang alat madu api itu sedikit saya tambah hati lu. Oke, okay. Mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan-puan adik-adik semua tertanya-tanya, kenapa alat madu api ini kita tidak jual secara terbuka?
di Pasar Raya, Centerpoint. Siapa pernah di sebelah? Ada pernah nampak alat pemadam api kena jual? Oke, tidak kan? Oke, untuk kemakluman cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan ada di sebuah. Alat pemadam api itu kita tidak jual secara terbuka disebabkan sebelum pihak pembekal menghantar alat pemadam api tersebut ke premis tuan-tuan dan puan-puan, alat pemadam api tersebut perlulah diantar ke balai pompa yang berdekatan untuk dijalankan inspection. Oke, setelah inspection dijalankan dan memenuhi standar piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak pompa, barulah kita bagi authorize untuk pembekal dan pembekal akan hantar alat pemadam api tersebut ke premis tuan-tuan dan puan-puan. Oke, itu saja. Ada soalan lagi? Oke, ingat tak yang tadi cikgu cakap tu? Cikgu? Oke, saya serahkan kepada kami punya cip. Selamat pagi kepada pasukan bomba daerah Penampang dan anak-anak. Satu soalan yang cikgu ajukan bertepatan dengan tema sambutan dari kanak-kanak dengan tema kerjaya saya pada masa hadapan. Saya percaya anak-anak pada hari ini akan merasa teruja melihat satu lebih kerjayaan yang dipersembahkan pada pagi ini. Jadi saya ingin bertanya, apakah kriteria, apakah kelayakan yang diperlukan oleh anak-anak untuk menjadi seorang ahli bomba? Mungkin bukan saja dari segi akademik, bahkan dari segi mungkin daripada ketinggian, ukuran badan dan sebagainya. Oleh anak-anak yang mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang ahli bomba, saya ingin pengetahuan pada hari ini. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Nah, berkenan dengan kerja bomba. Sekarang mau jadi bomba nih bukan datang di balai bomba saya cakap saya mau jadi bomba bilang ah. Oke, sekarang kita kena isi SPA melalui online. Oke, kita isi melalui online. Apabila kita sudah diterima di sana di online itu, kita dapat jawaban melalui email, kita diterima untuk menghadiri temu duga. Barulah kita akan datang untuk menghadiri temu duga. Oke. Temu duga ini dia akan bagi kepada dua bagian, yaitu physical dan lisan. Oke. Jadi kalau kita lepas bagian physical ini, barulah dia akan panggil kita pergi ke lisan. Jadi untuk kriteria physical, terutama sekali kecergasan, dia akan kira melalui kecergasan, sihat tubuh badan, semua dia cek, oke? Okay? Physical, ketinggian, oke? Okay? Ketinggian lelaki sekurang-kurangnya 157 cm ke atas, oke? Okay? Untuk lelaki, kamu tahu berapa tinggi? Macam saya ini 161 cm. Rendah sikit lagi tidak dapat sudah jadi bomba. Oke. Okay? Oke, okay, bagi perempuan 152 cm ke atas. Oke. Okay? Jadi siapa yang mau jadi bomba tuh kalau macam bindik bergayut lah jadi tinggi sikit. Nah, sama juga perempuan. Kamu capai itu ketinggian 152 cm bagi perempuan dan lelaki 157 cm. Yang lain-lain BMI, ketinggian dengan berat badan kamu kena seimbang. Oke, okay? Kalau gemuk tidak dapat jadi bomba. Oke. Okay? Nah, itu physical. Bagi lelaki dia ada apa nih lilitan dada semua dia kena cek, tidak bersatu, oke? Okay? Gigi tidak rumpang, oke? Okay? Gigi tidak mau ada rumpang-rumpang, tangan tidak mau bengkok, kaki tidak mau bengkok, tidak mau ada patah-patah tulang, tidak mau ada besi, oke? Okay? Itu physical. Nah, ada lagi, itu untuk physical lah. Kalau kita cerita semua, kecergasan semua panjang lagi nih. Ya, akademik.
Oke, okay, Gedebek biasanya dia akan ditapis melalui SPA lah. Kurang-kurangnya kamu kena lulus kepujian bahasa Melayu, Inggris, A2 itu kena kepujian lah biasanya. Yang lain-lain cukup lulus. Tapi kalau cemerlang lagi bagus. Oke? Okay? Ada soalan lagi dari merah. Wendy. Dari jam berapa? 4. Apa kita mau tanya? Kalau Boba nih, Bang. Kalau ular bisa, Boba boleh tangkap? Oh. Ular bisa. Oh. Oke, okay, berkenaan soalan tadi. Ular dan binatang berbisa kita tangkap juga ya. Kita buang pergi di hutan Bali. Ya, yang jauh dari rumah-rumah orang. Oke. Oke, Anita. Tuan. Baik. Sekarang nih kita akan Oke, kita akan menyampaikan sedikit cenderahati kepada para jemputan kita dan juga adik-adik yang telah bekerja sama tadi di dalam aktiviti kita tadi. Baik, pihak sekolah juga mengalu-alukan kehadiran wakil daripada Balai Poli Kota Kinabalu. Okay. Baik, kita teruskan dengan hadiah tadi ya. Okey. Untuk Adit, mana Adit tu? Okey. Sila ke depan. Adit. Yang tadi tu. Atif. Atif. Okey, seterusnya adik Rifwan. Adik Rifwan. Seterusnya ya, cakap terima kasih ya. Oke. Seterusnya adik Rifwan. Berikan tepukan. Nah, ini adik Ani, kawan-kawan kamu yang berani tadi. Oke. Mazian. Mana Mazian tadi? Adi Putra. Putra mana? Pan? Siapa yang tadi merangkak itu? Di sana. Oke, terima kasih kepada semua. Ya, oke, terima kasih. Itu SK Tombobo yaitu Juan Janet Juri untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada wakil daripada Balai Bomba Penampang. Oke, sekali lagi pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih dan semoga tahun depan kita dapat bekerja sama lagi. Nah, daripada wakil daripada Balai Poli Kota Kinabalu. Oke. Dan terakhir, cikgu serahkan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua sekali. Dan yang dikasih semua murid-murid SK Tombobo sekalian. Tahu saya kerja apa?
apa tugas polisi? Tangkap siapa? Tangkap siapa? Pencuri. Lagi? Berjenaya. Berjenaya itu bu, semua lah kan, barang bumi, pencuri, perompak, penyamun, dan juga yang ceramah daripada. Tunggu. Oke, sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada pegawai PDAM yang setiap sekolah, yaitu Cikgu Ana. Oke, untuk menyampaikan sedikit cerita atau kenangan daripada pihak sekolah. Dipersilakan Cikgu Ana. Baik, berikan tepuk tangan. Oke. Sekali lagi diucapkan ribuan terima kasih.